bagi saya ini penting. Saya berharap sudah sekalian di forum ini forum yang bagi saya itu, kalau saya ASN, ini peluang. Ya. Peluang untuk memahami siklus, regulasi, dan kebijakan. Secara kasat mata itu kan kita melihat bahwa anggaran itu masuk keluar. Boleh tidak korupsi. Tapi administrasi yang tidak sistemik itu korupsi. Karena melahirkan distorsi di mana peluang orang lain memperoleh kekayaan, atau mendapatkan kekayaan, atau memperkaya orang lain atau kelompok. Jadi administrasi ini yang paling pokok. Itulah saya butuh penguatan. Hadir di sini pimpinan Universitas Hairul Ternate. Boleh juga tanya tentang ada fakta surat dari Bupati terhadap seluruh pimpinan OPD bahwa seluruh permintaan dana semua harus melempari meja Bupati. Tanya saja. Saya sederhana saja, saya harus memantau alokas. Saya harus dilaporkan terhadap sistem pengelolaan keuangan. Permintaan OPD harus dilewati saya disposisi normatif. Tidak ada disposisi yang sifatnya segera, prioritas, tidak ada. Yang ada adalah laksanakan sesuai dengan perintah undang-undang atau ketentuan perundang-undang. Maksudnya apa? Sebagai kepala rumah tangga itu saya tahu bahwa 40 anak saya ini, mereka dilayani tidak uangnya. Jadi kalau kepala OPD yang datang di kabin keuangan tidak dilayani selama satu minggu, tidak pernah melapor, itu artinya kepala OPD dalam fungsi tata kelola pemerintahan atau dengan salah satu, dia tidak memiliki tanggung jawab terhadap pelayanan keuangan, mampu mendrive terhadap bagaimana menggerakkan organisasi yang dia pimpin. Progres daripada realisasi itu dia match bahkan sampai 50% dalam setiap triwulan. Tetapi progres itu rata-rata aparatur, bukan pihak ketiga. Nah, sementara fungsi-fungsi pelayanan publik dari pemerintah ini itu bagaimana? Jadi terjadi stagnasi di sektor itu. Nah, kalau terjadi distorsi di mana uang tidak beredar di masyarakat, bagaimana kita bicara analisis pendapatan, income, dan lain sebagainya? Tidak bisa. Jadi dia terjadi distorsi di mana analisis ini dia akan terpatahkan oleh cara kerja birokrasi. Kalau satu semester tidak bergerak, itu terjadi kelumpuhan, lumpuh ekonomi masyarakat. Inilah tata kelola sekda dan badan keuangan. Kemudian KPD harus mampu melihat ini. Kalau tidak mampu melihat ini, itu artinya Anda tidak sama dengan inbody dengan saya di dalam mendrive pemerintahan ini. Ini cara pandang kita. Bagaimana rakyat bisa hidup? Ini sumbernya. Saya cerita sedikit Pak Rektor. Pak Dekan, Pak Rektor, Pak Rektor, dan Pak Doktor. Pemerintah daerah Halmahera Tengah ini kerjasama dengan Bank BRI melalui kredit KUR. Sejak tahun 2018 kami dorong anggaran 10 miliar. Kita deposit dan MU dengan BRI itu adalah bunga banknya, depositnya dialihkan untuk pemotongan dana KUR yang dikredit oleh masyarakat. Dan itu di Maluku Utara hanya ada di Halmahera Tengah. Kemudian tahun 2019 juga kita lanjut lagi 10 miliar. Jadi seluruh petani maupun pedagang dan pelaku jasa yang ada di Halmahera Tengah ini kurang lebih hampir 1000 orang itu menggunakan jasa pemerintah dan kredit lunak yang tidak dibayar bunganya, dan bunganya ditanam oleh pemerintah melalui skema. Tahun 2020 terjadi stagnasi karena force mayor menyambut dengan pandemi COVID dan kita dihantam habis dari pemerintah pusat kurang lebih 90 miliar. Itu yang terjadi. Pejabat pengelola keuangan daerah itu mulai dari mana? Termasuk saya sebagai KPA. Kemudian ada sekda. Kemudian seluruh kepala OPD, pejabat pengelola anggaran. Bukan soal anggaran pemegang kas, bukan. Pejabat pengelola anggaran, kalian semua. Termasuk saya. Dan saya yang mengendalikan disposisi karena saya KPA. Ini harus dimengerti. Saudara-saudara pimpinan OPD, saya minta supaya lebih serius untuk melaksanakan tugas. Demikian sebagai informasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.